Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono hadir di lapangan tembak Hugeng Iman Santoso di Makobrimob Kelapa 2 Depok untuk melihat secara langsung uji balistik jarak jangkauan pistol Glock 17 Gen 4 dengan menggunakan peluru kaliber 9x19mm yang digunakan pelaku pada peristiwa penembakan di kantor DPR RI. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri yang melakukan uji balistik tersebut membuat sebuah target dari kaca setebal 6 mm yang dipasang pada jarak sekitar 300 meter. Hasilnya, 1 dari 8 peluru yang ditembakkan berhasil mengenai target. Yang selama ini mungkin ada beberapa orang yang masih menyaksikan ya, menyaksikan akan jarak jangkauan daripada Glock 17 tersebut. Kita nanti minta uji dari sini dengan jarak 300, nanti di depan sana ada kaca, ya, ada di kaca, kemudian nanti akan kita langsung penembakan ke sana. Kira-kira apakah nanti dari peluru itu ya, proyektil itu akan melesat keluar di sana secara 300 meter. Nanti akan teman-teman kita lihat sendiri dan kita buktikan. Turut hadir Abu Bakar Al-Habsyi, anggota Komisi 3 DPR RI untuk memastikan kalau peluru 9x19mm tersebut dapat menembus kaca dengan jarak 300 meter. Uji balistik ini dilakukan untuk membuktikan kepada pihak-pihak yang masih kontra terhadap keterangan yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Abu berharap masyarakat harus percaya kepada institusi Polri dalam menangani kejadian kasus tersebut. Kita dari yang langsung ada di gedung bisa memahami bahwa sesungguhnya jarak tembak Glock yang dipakai dalam peristiwa 15 Oktober itu gen 4-nya dengan peluru yang sama pindad 9 mili dengan posisi yang sama. Ya. Artinya tingkat sasaran tembak dan perpecahannya tak jauh berbeda dan tembus sampai di belakang dengan ketebalan triplek 3 triplek 18 mili dan masih tembus lagi ke ban di belakang. Saya pikir ini sudah merupakan pembuktian bahwa yang mengatakan apa artinya bisa sasaran lain itu menjadi tidak benar dan bahwa ini adalah benar-benar kesalahan dalam latihan di lapangan. Itu saja. Terima kasih. Semoga ini menjadi perhatian kita semua, tidak ada isu yang berkembang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fargo. Fargo. Dari Makobrimob Kelapa 2 Depok, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.